Gimana ya jelasinnya ya guys ya. Jadi ini tuh belum dikasih apa-apa, belum digunain. Kan kalian tahu sendiri kalau aku dikasih barang itu nggak langsung digunain. Kayak diisi-isi, terus kayak diisi apa-apa gitu kan. Nggak ada. Ini masih kosong. Ini masih kosong. Tuh. 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 Masih kosong. Ini uangnya Datpila. Ini tanggal lahir dia. Dia tahun 94. Padahal ini uang keberuntungan katanya dia sih. Thank you Datvidia. Bandung Imsak 4.30. Ini aku sambil itu. Tuh, ada tulisan tuh. Kok Medan Imsaknya lama banget ya? Oh, udah imsak guys. Iya Medan lama, udah sahur, alhamdulillah udah. Udah ya jangan minum, aku tuh kebiasaan guys. Thank you, siapa ini tadi? Thank you reaction. Apa itu? Reaction. Thank you Datvidia. Niat jangan lupa, udah panjul. Nawa itu soma gue tidak nanda ibadah. Iya, thank you penonton Vidat. Guys, kalian yang belum makan, makan ya. Aku belum bisa ngonten kalau udah pulang, paling juga ngonten. Tapi Sugeng masih makan. Heh, Sugeng itu ada cerita. Guys, aku mau cerita. Jadi, aku tadi tuh keluar sendiri, beli makan sendiri. Soalnya si Sugeng belum bangun kan. Nah, thank you. Siapa tadi? Sasuha, Kak Kamelia. Penonton Vida, thank you Ihsan. Jadi apa namanya? Apa kata guru? Kata guru agama kalau kalau sebelum azan masih bisa makan. Aku nggak berani speak up tentang agama karena agamaku masih kurang banyak dan di sini. Setiap guru kan berbeda-beda ya. Setiap guru berbeda-beda. Ada yang udah imsak, yang namanya udah imsak, udah gak boleh makan, udah gak boleh minum. Ya sebelum ajan, yang namanya sebelum ajan ya gak. Iya bener sih. Ya bener sih kata-katanya ya. Kalau ajan udah gak boleh. Kalau udah tok 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 ajan itu udah gak boleh. Itu setiap setiap orang berbeda-beda ya. Ceritanya dilanjutin deh. Buat cerita nanti aku buat di YouTube guys daripada aku ngomong di sini nanti. Enggak. Itu lanjutin lagi ceritanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya aku mau gosok gigi dulu. Ininya dihabisin sama Dat. Soalnya dia nggak. Aku mau gosok gigi dulu ya guys. Mini. Aku mau beres-beres, mau check out balik pulang. Ajan belum ya? Belum ajan guys, gak apa-apa deh minum. Minum lagi. Oh, udah mulai ajan. Belum loh. Tuh. Di TV ada itu. Baru imsak kok gak apa-apa minum.
Ya, masih minum. Udah gosok gigi, baru gosok gigi aku. Masukin sini. Ini army. Ting 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 ting. Tata. Aku tadi tuh takut gak keburu soalnya. Oh ya guys, jangan lupa nonton jangan lupa nonton YouTube Dat Vila. Kok YouTube nggak ada ya? Ini handphone nggak ada YouTube-nya. Ini handphone nggak ada YouTube. Ini handphone nggak ada YouTube-nya. Kok aku dengar ada bisikan Allahu Akbar, ajan. HP larang gak ada YouTube-nya, Bie. Gimana ya jelasinnya ya, guys ya? Jadi ini tuh belum dikasih apa-apa, belum digunain. Kan kalian tahu sendiri kalau aku dikasih barang itu nggak langsung digunain, kayak diisi-isi, terus kayak diisi apa-apa gitu kan nggak ada. Ini masih kosong. Ini masih kosong. Tuh. Masih kosong. Ini uangnya Dat Vila. Ini tanggal lahir dia. Dia tahun 94. Padahal ini uang keberuntungan katanya dia sih. Thank you Dat Vila. Thank you Handy Lab. Udah imsak. Bilangin ke Mas Adi udah imsak noh. Gedek aku sama si Mas Adi. Orang udah. Thank you Rizka. Thank you Kak Handi. Thank you Ita. Guys, kalian udah pada makan belum guys? Thank you Dat Vila. Makasih Bunda Henny. Bunda sahur. Bunda kalau gak kuat jangan puasa ya bun. Bundaku lagi hamil ya. Hamil muda masalahnya. Kalau nggak kuat jangan puasa dulu. Soalnya kalau orang hamil itu, kalau setahu aku, Ada yang kuat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa Dede nggak sama Mas Adi? Kita tuh hotelnya sendiri-sendiri ya guys. Aku perempuan, jadi aku hotelnya sendiri. Mas Adi sendiri, Koi sama Mas Adi sama Tuan Vila, Dat sendiri, aku sendiri, Tintin sama Koi sama driver. Jadi kita nyewanya 5 kamar. Ditunggu deh enggak live. Kenapa kok sahurnya gak bareng Mas Adi? Orang si Mas Adi aku yang beliin itu tadi makanan. Kalau gak aku beliin dia gak bangun dia. Gak makan dia. Barang siapa yang memelihara orang puasa itu? Memelihara dong, emang kambing. Enggak. Ngundang si AA kok. Udah dek. Udah. Kok jadi gembul banget? Hah?
jadi gembul banget. Masa? Oh, AA lagi di mana? Apa? AA lagi di mana? Di WC, lagi modal. Ya, buat nungguin sih. Eh, suaranya lup-lup deh. Gimana? Suaranya lup-lup. Ada sih Fit kalau udah bangun tidur. Iya loh. Dede ya Allah tambah cantik aja tuh. Banyak yang muji deh cantik katanya. Padahal tambah hitam. Gak apa-apa kan eksotik. Mana ada. Ya tambah tembem. Iya tambah tembem. Lama aku gak lihat. Ah, tambah-tambahmu katanya. Masa? Guys, jangan. Jantar puasa di... juga kempes lagi. Mana ada puasa kempes lagi. Paling kah puasanya pembukaan sama penutupan. Itu pun kalau mau. Biasanya juga pembukaan doang. Ya mudah-mudahan aja tamat deh. Tengah hari tapi maksudnya. Tapi kok ada gak yakin ya ayah. Guys aku mau cerita. Jadi parah banget ya. Puasa-puasa AA nawarin es campur. Mana panas banget. Gak tau kalau ngerokok makan di bulan puasa tuh kayak seger gitu deh. Iya seger kan jadi setan lah mah. Ada jadi sipit gitu. Iya karena kan baru bangun. Ah bilangin Dede dapat salam dari Maya. Halo Maya. Dapat salam dari dunia Maya. Di. Am anci ngan Kim. AA-nya udah. Puasa sebelum. Udah kalau masalah sahur ikut sahur. Tapi kalau masalah makan di siang hari juga ngikut. Orang yang makan di siang hari ya ayah. Iya jadi apa dong? Apa? Sahur ikut sahur. Buka puasa ikut. Batalin ikut. Tengah hari. Iya dia tuh suka ngikut-ngikut. Kalangan ngikut, apa gitu. Ini? Jadi ya tuh kalangan apa? Kalangan wanita, wanita men. Aduh nggak bakal ini ya, nggak bakal tamat puasanya. Bisa kalau nggak mens satu bulan nggak ada mens itu bisa tamat. Ya berarti ditahan deh mensnya. Ya mana ada bisa mens kan? Ditahan ngadi-ngadi. Emang gak bisa ditahan deh. Disuruh masukin ke dalam lagi gitu. Eh, itu AA udah imsak kok ngerokok? Belum, di sini belum. Nanggung lagian tuh. Enggak, oke, belum guys. Guys, di sini ada nggak sih guys ngerokok? Udah imsak nanggung belum habis. Di sini belum imsak deh. Ada. Ngerokok sih yang susah paling. Memakan minum gampang. Kalau dia itu puasa. Gak bisa, susah soalnya A tuh perokok berat tau gak. Dia tuh setiap abis makan ngerokok. Terus abis modal ngerokok. Abis bangun tidur ngerokok. Pokoknya dia tuh ngerokok terus. Waktu di rumah bangun tidur melek mata main HP ngerokok. Makan ngerokok. Inget terus ngerokok terus. Ya kan enak deh.
AA ngerokok itu menyebabkan adik ketirusan ya? Enggak ih. Iya. Kok aja di gini sih? Jilbabnya. Apa karena selalu ngecengin adek gitu? Di A di sini ada yang komen bentar lagi metong. Sahur. Tuh guys. Sahur. Guys, kalau dia udah kayak gitu berarti udah gak normal. Maaf, gimana ini? Alamat gak puasa kalau dia kayak gitu. Ini kan masih malam, ah, masih jadi Rani. Kalau malam ah Rani. Kalau pagi Ranti. Malam Rani, pagi Ranti. Ranti. Bedanya apa? Beda nama. Mimi peri. Ah, sambil modal nggak apa-apa kan ya? Nggak bakal di banner. Ya kalau nggak ditunjukin titik ya ini nggak ke banner deh. Ya udah sambil modal lah. Ya? Tapi ini udah imsak mau bahasnya itu. Kalau di Jawa itu nggak ada loh kayak gitu. Ya udah imsak. Kenyot dulu. Di mana-mana kalau puasa itu kalau imsak tuh air ya guys ya. Dia rokok. Udah deh. Udah. Aku modal dulu ya. Ntar keburu imsak. Modal itu apa katanya? Makanan. Karena udah bilang gak ada makanan. Modal makanan guys. Tapi jangan percaya, percaya hamus nih. Ya udah deh. Ade mau masih live? Enggak, ade mau itu, mau udah selesai. Ah mau modal sambil ngerokok. Dih, kan udah ya. Belum, kan 4.30. Dih, ada dikit lagi lah. Ade bilangin mama nih. Dih. Kok ada ngadu sih deh? Lah guys, masa imsak mau modal sambil ngerokok? Ya udah enggak deh, ntar ngerokoknya ngimpi, di mimpi. Adi bilangin mama nih, nggak puasa nih. Di puasa deh. Terakhir cerita dari kakak. Gak yakin Adi mah puasa. Puasa, benar. Itu ada tulisan di situ 30 loh, guys. Iya 4.30. Bilangin ke mamanya, aanya. Bilangin ke mama. Ah subuh. Ya udah deh. Ah, oh iya 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 iya. Iya iya subuh nih. Mau ini mau wudu. Kok ada nggak yakin ya guys ya? Kok gitu sih deh. Harus pakai peci dulu gitu. Mau sholat yes. Nih. Dikau gitu sih. Jadi ngelot bareng gak? Jadi yes. Sukan dulu. Kalau dia berbuat baik tuh rasanya ganjil gitu kenapa ya guys ya? Kayak gak yakin. Kok gitu sih deh. Dosa deh. Susan. Gak tahu kalau AA mau melakukan kebaikan tuh kayak ragu gitu. Ya sekali-kali deh Dea. Nggak ada bilangin mama nih nggak puasa nih. Puasa, bener puasa. Tadi masa kalah sama bocil. Guys, tadi si A cuma ngepap apa foto dia lagi beli makanan buat sahur. Dia kan sahur. Dia ngikutin sahur.
Eh, jangan ngadi-ngadi ya, puasa harus wajib ini deh. Yang pertama kok. Muka-muka AA, muka tidak meyakinkan. Emang gitu, guys. Aduh, mau, udah mau adan deh. Maaf, aku gak puasa, adek, bilangin mama. Puasa, bener puasa. Puasa. Mama, aku puasa, gitu. Di. Ikutin orang sahur dong. Eh, jangan ngadu-ngadu ya kok puasa. Tapi kan biasanya gitu. Orang kemarin gak subuh aja, gak subuh. Tidur lagi. Cuman Nitip. bangun doang, guys. Bangun doang subuh, tapi gak subuh. Dengan Subuh, dan tidur. laporan. Laporan kalau udah bangun. Udah. Terus gak subuh tidur. Tuh kan. Terus ya. Ada bilang ke mama pokoknya. Ini Jangan deh, nanti udah mau kan. subuh nih. Kalau di sini adik seropot nih. Jauhin dulu. Ya udah sana. Ya. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Come on. Ah, sholat dulu ya guys ya. Dadah. Enggak yakin. Kok gitu, jangan gitu deh. Dadah. Dadah. Enggak yakin aku. Dia nih pikiranku mah selalu nggak pernah positif kalau sama si AA. Tuh kan banyak pertanyaan lagi udah aku nggak mau menjawab orang baru yang baru nonton aku siapa siapa udah nggak mau menjawab. Jadi dia itu guys, aku kasih tahu si AA itu ya. Aku kasih tahu. Dia kalau puasa ngikut sahur. Tapi udah kalau udah mulai siang gitu ngerokok, nggak tahu gimana itu pola pikirnya si kupluk emang. Iya, aku mau subuh dulu. Ya udah subuh, mau mandi soalnya guys, mau mandi dulu. Sepilaannya ada di Instagram nih. Ada kok di sini. Bentar. AA. Sepil AA. Bentar. Eh, nggak kelihatan. Bentar, bentar. Nah nih. Nih. Tuson. Jangan jadiin aku emosi, nggak boleh. Dosa. Sepil aib AA. Aib AA ada di sini semua. Sepil aib. Aib itu ditutup bukan dibuka. Aib seseorang itu siapa? Ih, Cik Letitong, kamen Cik Letitong. Tuh. Itu AA asli, Dek. Ya masa bajakan, guys? Ngadi-ngadi. Nih. Puasa keren, gibah, Dek. Ini enggak gibah, guys. Aku cuman ngasih tahu fotonya AA. Tuh. Kok separuh doang?
waktu di mana itu namanya tuh? Nih, tanya. Dat pilo, thank you Sikin, thank you Bunda Mimin, thank you Cik Latitong. Kita orang lama diem aja lah, dah. Kita orang lama diem baiklah, dah biarin aja. Oke guys, aku mau subuh dulu buat semuanya. Jangan lupa, aku mau up video tentang itu nanti dulu. Ya nama madrasah dek. Ya soal panas banget ya guys. Oke. Video udah sahur sudah. Ya udah buat semuanya. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Ngan Kim, thank you Bunda Henny, thank you Shafsumi, thank you Cik Latitong. Bye bye mongai. Jangan lupa nonton YouTube-nya VVD. Dat Villa ya guys ya, MV terbaru. Oh ya, dengerin musik satu kali ya. Tadi berhubung subuh aku enggak bisa dengerin dulu. Cook day never. Eh bukan itu, M itu apa kok MD PA.
nangis emang aku ada yang bilang tak browsing nangis bu tak batalin yang membatalkan puasa adalah penyebab batalnya puasa adalah 10 penyebab batalnya puasa. Yang pertama, masuknya benda ke dalam tubuh dengan sengaja melalui lubang yang terbuka seperti mulut, hidung, dan lain-lain. Jadi nggak boleh ngupil. Iya. Masuknya benda ke dalam tubuh melalui jalan yang tertutup, yaitu paham. Yang nggak paham maksudnya. Mengobati orang yang sakit melalui dua jalan yaitu kubur dubur itu gak boleh. Memuntahkan sesuatu dengan sengaja itu gak boleh. Bersetubuh dengan sengaja itu gak boleh. Keluarnya air mani karena bertemu dua kulit antara laki-laki dan perempuan walaupun tanpa berjima. Berarti jika kalian berduaan sama pasangan itu sampai keluar air mani berarti di situ puasanya kalian batal. Haid, nifas, majnun. Buat teman-teman jangan majnun. Apa itu majnun? Majnun adalah gila sama murtad. Gak boleh. Tuh, gak ada di sini yang namanya nangis batalin puasa. Gak ada, nangis aja gak makruh. Nah, jadi buat teman-teman yang majnun di sini, terutama buat jin iprit yang selalu iri dengan kesuksesan orang lain, batal puasanya. Jangan ngakak lu ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Thank you Kak Rustining sih. Safsuha terima kasih. Ya subuhan. Mas Adi ngupil dulu dari tadi. Batal bilangin dia batal puasanya tuh. Minum. Guys, di sini buat teman-teman yang di sini sesuai janji aku dan sesuai keinginan aku seperti puasa tahun lalu dan tahun-tahun kemarin. Aku kan udah di TikTok selama 3 kali puasa. 4. Kamenci. Linte. Kamenci. Kan apa namanya ya? Jadi jin selama itu. Kok udah pada hafal sih kalian nih? Kok pada hafal sih kalian? 4 kali puasa, ya. Aku di sini udah 4 kali puasa. Nggak tahu lupa berapa kali puasa ya di sini tuh. Tahun kemarin kayaknya 2018 aku. Tuh, tujuan aku buat teman-teman yang udah tahu aku udah lama, pasti ada di sini. Jadi jinipet kalau halangan. Udah tahu mungkin banyak orang-orang nyontohin yang tidak baik. Itu memang kewajiban aku guys, keinginan seseorang kan beda-beda ya. Yang lama dah diam aja. Jadi enggak tahu aku kapan nanti halangannya. Pokoknya buat kalian tunggu aku ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, baru puasa pertama aja dah udah kayaknya mau batal. Gangguan orang-orang pasti makan pas gak puasa. Ya gimana gitu cita-citaku. Vidya, kenapa sih Gin? Siap-siap jadi jeniprit. Iya, aku tapi jadi jenipritnya cuma waktu puasa doang kok guys. Biasanya aku enggak kok. Iya. Iya, aku
Aku jadi jin pritnya pas puasa doang. Kalau nggak puasa, aku tetap jadi manusia. Iya. Diundur aja haidnya setelah lebaran. Ya jangan. Ya udah. Buat semuanya, aku mandi dulu. Bye bye semuanya. Mwah, mwah, mwah. Mwah. Terima kasih, Ci. Ci Lete. Ci Ling. Ci Ling. Thank you, Kak Rustina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.